menit kali ya, referensi juga kalau mau kopi mik, penasaran bosen sama kopi mik yang lainnya, ya mungkin Pick Kopi bisa jadi solusi buat ngopi ini ya, kopi mik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Dulur Ana, di mana channel ini dibuat yang suka-suka. Di video kali ini Ana mau mereview minuman kopi lagi, yaitu Pick Kopi. Pick Kopi ini kopi mik ya. Terus ini apa ya? Harganya murah. Terus kalau kalian bisa lihat di sini beli 6 ya. Beli 6 gratis 3 ya. Oke. Enggak usah lama-lama lagi, kita review, kita seduh dulu. Nah, Lur, balik lagi ke channel Lur Ana. Nah, oke. Video kali ini Ana mau review kopi ya. Barusan Ana udah seduh juga kopi Pick Kopi ini, kopi mik ya. Nah, terus kalau kalian mau lihat cara penyajiannya ada di belakang ya, cara penyajiannya ada di sini. Nah, bungkusnya seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat seperti ini. Gak usah lama-lama lagi ya, langsung kita ini aja, langsung kita review rasanya seperti apa. Yuk. Nah, di sini udah ada kopi yang udah diseduh tadi, yang Pick Kopi. Kalau dicium dari aromanya sih ya, ini ya, nggak terlalu strong banget ya untuk si aroma kopinya. Terus hampir sama kayak umum ini ya, pada umumnya kopi mik. Oke, kita langsung review aja. Kalau yang Ana rasain sih Pick Kopi ini, dari si kopinya yang tadi Ana bilang, dia nggak terlalu strong. Mungkin komposisi dari si ininya juga kali ya, apa creamernya, gulanya. Nah, untuk si rasa kopi mik ini, si Pick Kopi ini, dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu manis, masih cenderung agak hambar kali ya. Mungkin dari komposisi Pick Kopi ini biar kitanya menakar kali ya. Kalau kurang manis ya mungkin ditambahin gula. Untuk tampilan sih hampir sama kayak kopi mix lainnya ya. Jadi kalau menurut Ana sih di kopi ini nggak terlalu strong yang Ana rasain. Terus dari kopinya ya nggak strong banget, dari gulanya pun nggak terlalu manis, masih cenderung agak hambar. Mungkin Ana mungkin kebanyakan air kali ya, atau mungkin kalau takaran airnya mungkin pasnya segini kali. Tadi si Ana segini dikit kali ya, naik sedikit. Tapi buat nemenin sedulur Ana sih di kopi ini lumayan sih buat nemenin.
terus nggak terlalu buruk rasa kopi mic-nya, masih jadi inilah, jadi apa, jadi recommended kali ya, referensi juga kalau mau kopi mic, penasaran bosan sama kopi mic yang lainnya, ya mungkin Pikopi bisa jadi solusi buat kopi ini ya, kopi mic lagi ya. Ya mungkin kalau menurut saya sih ini agak kurang manis ya si takaran gulanya, mungkin atau si yang punya resepnya sengaja kali ya, untuk nggak terlalu manis kali, nggak mau menonjolkan si rasa manisnya kali. Yang baru gabung, sok langsung di subscribe aja. Yang belum subscribe, yang suka sama video ini, sok di klik tombol like-nya. Terus yang mau share silahkan di share. Terus kalau yang mau komen, kalian komen yang bijak aja. Yuk. Yang suka sama kopi ini, sok, atau menurut kalian, atau menurut sedulur anak, bang rasanya ini ada manisnya kok, ada si kopinya agak strong kok, ya mungkin lidah anak sama lidah sedulur anak beda ya. Tapi kalau menurut anak sih, si gulanya agak kurang manis, terus untuk si kopinya nggak terlalu pekat juga sih, untuk aroma kopinya masih cenderung kopi mic yang ini sih ya. Mungkin yang kopi mic sebelah atau kopi mic yang lain mungkin nggak ini ya, agak manis ya. Dukung terus buat channel Dulur Ana, biar channel ini tetap berkembang, biar tetap bisa upload tiap harinya. Untuk review hari ini untuk kopi mic ya, buat hari ini buat Ana sih nggak mengecewakan, cuman agak ini ya, agak kurang dari takaran si ininya, takaran dari si gulanya. Tapi overall ini buat Ana sih udah jadi ini ya, masih jadi untuk pilihan nyobain kopi mic yang lain gitu. Pikopi bisa jadi salah satu pilihannya ya. Yuk. Sekian untuk review hari ini. Yang suka sama video ini, sok di klik tombol sukanya. Yang baru gabung, yang sudah gabung, sok di klik si tombol subscribe-nya. Loncengnya jangan lupa dinyalain, biar tiap harinya kalian bisa update video apa aja yang bakal Ana upload terus. Yuk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.